Halo Sobat Jobmania, di video kali ini gue pengen nunjukin satu portal yang sangat langka. Ini baru pertama kalinya juga gue ketemu sama portal ini. Biasanya portal yang paling bahaya itu warnanya ungu. Di baliknya ada Dead Thanatos. Nah ini coba kalian baca aja, ada misterius portal yang muncul di depan gue. Apakah gue masuk atau enggak? Tentu gue akan masuk untuk kepentingan video ini. You sense gue merasakan bahwa ada ancaman terberat yang pernah gue temui di balik portalnya. Tapi kali ini power levelnya melebihi 9.000. Kita lihat aja power level lebih dari 9.000 seperti apa sih. Yuk masuk. Apa ini? Oke, Odin dengan level 300. Max HP 25.200. Sejujurnya gue lebih takut sama Dead Thanatos. Kita coba aja Odinnya, apa iya segitu susahnya? Baru aja di level 200 tadi gue ngebunuh Odin ya. Kita coba Odinnya apakah segitu susahnya. Cuma menghasilkan 9.000 damage, 7.000 damage kali ini. Dia termasuk humanoid, alot juga, cuma sepertiga darah. Jujur aja nggak nyangka kalau ketemunya cuma Odin. Gue berpikir monster yang lebih susah daripada Dead Thanatos. Untuk jaga-jaga, gue biarkan kombonya tetap nggak dipakai aja. Ternyata nggak sesulit yang gue bayangkan ya. Ini gue ada skill dari ayam nih, dari kokat rice. Tapi entah kenapa Odinnya terasa lumayan alot kali ini. Cuma menghasilkan sekian damage. Ini toxic poison ini bahaya banget karena ada venomnya. Venom itu berdasarkan strength. Ini 5% kali 20 alias 100% strength gua. Strength gua akan menghasilkan 1000 damage. Ini kita lawan aja. Oke, gue lupa bahwa Odin punya shield. Itulah kenapa damage-nya kecil barusan. Oke, ternyata biasa aja lawannya. Jadi setelah ini kita akan lanjutin quick run aja. Gua akan bikin jadi video 10 menit aja. Ini udah nggak ada job yang gua ambil lagi karena ups, barusan gua salah lihat atau enggak ya? Job yang ditawarkan itu level 31 sementara gua pakai cuma level 25. Dan yang lucunya adalah tadi itu gue baru di level 200, sekitar 220-an, terus tiba-tiba ketemu portal tersebut, langsung ketemu Odin di lantai 300 sepertinya. Sekarang udah lantai 301. Jadi
Portal tersebut tadi itu mempercepat perjalanan kalian langsung sampai ke level kelipatan 100 sepertinya ya. Untuk kebenarannya kalian bisa buktikan sendiri dari pengalaman kalian nantinya. Makanya pantesan banget job gue ketinggalan levelnya. Padahal job gue ini udah gue naikin 2 kali levelnya pakai NPC. Harusnya lebih tinggi 2 level dibanding yang ditawarkan. Ternyata tadi malah level job gue di bawah. Untuk memastikan, habis ini kita cek ya. Begitu dapat tawaran untuk memilih job, level berapa sih yang didapat? Ini contoh. Oke. Nggak salah lihat ternyata gue. Job yang ditawarkan level 31, sementara job yang gue pakai level 25. Strength-nya cuma 300-an. Ini masih lebih tinggi sih yang gue pakai saat ini. Tapi lumayan juga ya buat mempercepat progres kelipatan 100 level. Makanya tadi tiba-tiba muncul satu extra rules lagi. Nilai positifnya adalah cepat nyampe di kelipatan 100. Nilai negatifnya adalah job kalian ketinggalan level. Ini sebaiknya antara gua ganti job lagi atau restart gamenya. Jadi ini kita give up aja, kita keluar aja dari battlenya. Jadi bukan masalah susah atau enggaknya lawan Odin ya, tapi job kalian betul-betul ketinggalan level. Nanti dugaan gue mendekati level 400 ini nanti gue akan ada masalah karena musuhnya udah mulai alot dan gue ketinggalan 5 level. Yang mana harusnya gue lebih tinggi 2 level tadinya, malah jadi ketinggalan 5 level. Berarti kemungkinan kalian ketinggalan 7 sampai 10 level kalau kelipatan 100 ya. Kemungkinan bisa sampai 10 level ketinggalannya. Oke, jadi demikianlah tentang portal misterius barusan ya. Terima kasih udah nyimak video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa.